Selamat pagi dan salam damai kepada saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita sama-sama memulakan doa rosari kita pada pagi ini. Kita mohon berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di syurga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Bapa kami yang ada di syurga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Ya Yesusku, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan bawalah semua roh ke syurga, terutama sekali mereka yang lebih memerlukan belas kasihan-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke syurga. Bapa kami yang ada di syurga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Ya Yesusku, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan bawalah semua roh ke syurga, terutama sekali mereka yang lebih memerlukan belas kasihan-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun ke atas para rasul. Bapa kami yang ada di syurga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Ya Yesusku, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan bawalah semua roh ke syurga, terutama sekali mereka yang lebih memerlukan belas kasihan-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke syurga. Bapa kami yang ada di syurga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Ya Yesusku, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan bawalah semua roh ke surga, terutama sekali mereka yang lebih memerlukan belas kasihan-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Ya Yesusku, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan bawalah semua roh ke surga, terutama sekali mereka yang lebih memerlukan belas kasihan-Mu. Amin. Salam Ratu yang kudus, Ibu pengasihan, salam kehidupan kami, kemanisan kami, dan harapan kami. Kepadamu kami berseru, di dalam keadaan sengsara, anak-anak Hawa yang terbuang. Kepadamu kami mengeluh, meratap dan menangis, di dalam lembah air mata ini.
Palingkanlah penolongmu yang sungguh mulia, mata pengasihanmu terhadap kami. Dan selepas pembuangan kami ini, perlihatkanlah kami buah tubuhmu yang kudus, Yesus, Ya Rahim, Ya Mencintai, Ya Perawan Maria yang manis. Doakanlah kami, Ya Ibu Allah yang kudus, supaya kami menjadi layak kepada janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena hidup, wafat, dan kebangkitan Putramu, kami telah memperolehi keselamatan abadi. Kami mohon agar kami dapat merenungkan misteri-misteri suci dalam doa rosari dengan hati yang terbuka pada rahmat-Mu, supaya kami dapat mengamalkan pesan-pesan yang tercantum di dalamnya dan memperolehi apa yang dijanjikan oleh Ratu Rosari, Bunda Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengan ini doa rosari kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita mohon berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you.
intensi misa untuk pagi ini. Untuk intensi khas, diminta oleh Bernardin Sebastian untuk Maureen Limboy, mohon kesembuhan. Diminta oleh keluarga Kinawa untuk Jeffrey dan keluarga, Andrew dan keluarga, Victor dan keluarga, Rashna dan keluarga, Alfred dan keluarga, Julia dan Hannah, Mus Mulyadi, Rosmawati dan keluarga, Emiliana, Susak Asan, Alexius Giding, Nerina Araji, Arellen, Nurul Diana, Jeremy, Arlen, John, dan Sigo Lunggis. Mohon kesembuhan, perlindungan dan kebijaksanaan. Diminta oleh Peter Clever Kennedy untuk Mary Ann, Nicholas Lansu, Peter Clever Kennedy dan seluruh keluarga. Mohon kesembuhan, perlindungan, kebijaksanaan dan kesyukuran. Diminta oleh Irene Gosibin, mohon kejayaan dan keberhasilan, mohon perlindungan dan kebijaksanaan. Diminta oleh Florence Jaimis untuk Azel Christine Nickgell, kesyukuran ulang tahun yang ke-6 tahun, mohon perlindungan dan kebijaksanaan. Diminta oleh Puan Nurisa binti Tiun dan anak-anak untuk diri sendiri dan anak-anak, mohon kesembuhan dari sakit penyakit yang dihadapi dan perlindungan dari segala penyakit terutama COVID-19. Diminta oleh Clemency Clara Cornelius untuk mohon kesembuhan dari sakit dan mohon perlindungan. Diminta oleh Julita Mikat untuk Meryl Segina Tingadon untuk kesyukuran hari jadi, semoga diberi kesehatan yang baik dan berusaha menuruti rencana dan kehendak Tuhan. Diminta oleh Helena Petrus untuk diri sendiri dan Adrian Jingguli, mohon kesembuhan rohani dan fisikal, mohon keteguhan iman untuk seisi keluarga, dan mohon dijauhkan dari COVID-19. Diminta oleh Evelyn Hong untuk diri sendiri dan semua ahli keluarga, mohon kesembuhan, perlindungan dan kebijaksanaan. Juga diminta oleh Evelyn Hong untuk Erna Melissa dan Ryan Marcel, mohon kebijaksanaan menghadapi peperiksaan di university bermula pada 25 hari bulan Februari akan datang. Diminta oleh tim pendoa Little Angel untuk kesembuhan dan kekuatan saudari Justina Lipaun. Diminta oleh keluarga Michael Bubuyan untuk Rina Bubuyan dan Lim Wan Seng serta seisi keluarga agar disembuhkan dari trauma. Diminta oleh Dominic Kwan untuk diri sendiri, mohon kesembuhan dari sakit dan perlindungan. Diminta oleh Fabian Wong dan keluarga untuk Petra Stephanie Fabian, Rose Buting Fabian Wong dan Dennis Wong, mohon kesembuhan dari segala masalah kesehatan, mohon perlindungan dari bahaya dan keselamatan. Diminta oleh Christina Apiang untuk semua ahli keluarga Apiang, Urok Bung Kakak, Julia Gumbaris, Nyuklan Ginsin, Igohalik Umbat, Olimpi, Misilia, Ellen Roy, Densin, mohon kesehatan, kesejahteraan, kesembuhan dari penyakit, keberhasilan usaha dan semoga dijauhkan dari jangkitan COVID-19. Juga kesyukuran hari jadi bagi Ellen Roy Densin pada 29 Januari ini. Diminta oleh Ferdoza dan keluarga untuk Henry Yong Wilen dan Eugenie David, mohon kesembuhan dan kebijaksanaan. Diminta oleh Annie Sulom untuk Kennedy Ellen Joseph dan keluarga untuk kesembuhan dari penyakit dan perlindungan. Diminta oleh Angeline Alexius untuk Alexius Manda Sabia, Anjara Badayan serta semua ahli keluarga
mohon perlindungan dan kesehatan yang baik. Diminta oleh Desmond Cook untuk Ibu Justina Benedict Chani, mohon kesembuhan. Diminta oleh Joe Jardine Arumpat dan keluarga untuk Ibu Paulina Binti Sani untuk kesembuhan dari penyakit. Diminta oleh Charles Jupili dan Lurana Bianus untuk kesyukuran meraihkan ulang tahun perkahwinan ke-12 tahun pada hari ini. Diminta oleh Apolonia Paulus dan keluarga untuk Bapak Paulus Kimbohong Ongod kesembuhan dari sakit fisikal dan rohani. Mohon diberi kekuatan dan ketabahan hati. Diminta oleh Paul Clay Community untuk Francis Pippin, Marianne Nicholas, Kelly Maidin, Javelin Jamie, Marinda Taiwan, Evelyn Hong, dan semua pesakit COVID-19. Mohon kesembuhan, perlindungan, kebijaksanaan, dan ketabahan hati. Intensi untuk para arwah diminta oleh keluarga Juliana Timis untuk arwah Juliana Timis. Diminta oleh keluarga Kinawa untuk arwah Kinawa Tuntungan, Flex Kinawa, Nafia N. Andrew, Talakos Rotan, Tinombok Rotan, Giding Linau, Ali Sandiwang, Agis Mantau, Edi Majid, Ginsu Bangkiri, Umuis Usam, dan semua jiwa. Diminta oleh Alfred Kinawa untuk arwah Petrus Agis Manjan. Juga diminta oleh Alfred Kinawa untuk Idik Sobpong. Diminta oleh Puan Nurisa Binti Tiun untuk jiwa Adak alias Adrian Jeklis bin Ilar dan semua jiwa-jiwa yang tidak didoakan atau dilupakan serta jiwa-jiwa yang berada di api penyucian. Juga untuk memperingati kematian arwah Adrian Jeklis yang ke-1 tahun pada hari esok. Diminta oleh Alice Benedict untuk arwah Edwin Junitotu, Yorlanda Cynthia Edward. Diminta oleh Florence Jamis untuk Ibunda Teresa Dinda Pioson. Memperingati kematian ke-13 tahun. Diminta oleh Ratna dan keluarga untuk arwah Herman Maturin Yubong Tungko Oh Bungkalan dan semua jiwa-jiwa yang dilupakan. Diminta oleh Ana Piong dan keluarga untuk arwah Sylvester Antis Ambail, ulang tahun kematian yang ke-11 tahun pada 9 Februari, Roland Sylvester Antis, Tracy Sylvester Antis, Marcelinus Piong, ulang tahun kematian yang ke-3 tahun, Agustin Piong, Lawrence Orikan Barangin, Cecilia Yao, yang meninggal pada 23 Januari yang lalu. Diminta oleh keluarga Anthony Shim untuk arwah Anthony Shim. Diminta oleh Caroline Padua untuk Gail Galus Kodra. Diminta oleh Mary Grace M. Piong dan keluarga untuk Marcelinus E. Piong memperingati kematian yang ke-3 tahun. Diminta oleh Ellen John Darin untuk jiwa Dairon Makabius Singgon alias Marta Binandong John Darin Sigot. Diminta oleh Christina Lamingu dan anak-anak untuk David Michael, untuk arwah David Michael Lamingu Ontobon, Kadir Ontobon, Ison Munci, Gilda Barikues dan semua jiwa di api penyucian. Diminta oleh keluarga Michael Bubuyan untuk arwah Jason Lim dan Amber Lim. Diminta oleh Patricia Loibi untuk arwah Evander Eden Jude, Jeniora Alona Jude dan Charles Loibi. Diminta oleh Lisa Matthew untuk arwah Matthew Bana, Johnny Matthew, Anselmus Kujawa, George Terry Ukang dan Jennifer Wong Sufun.
Diminta oleh Dora Diana Desmond untuk arwah Hilarion Cornelius memperingati kematian ke-1 tahun. Philomena Bonamanis memperingati kematian yang ke-2 tahun. Diminta oleh Annie John untuk arwah John Gatwill Joseph Sulambot. Diminta oleh Veronica Stephen untuk arwah Dimna Pascal Mary Emmanuel dan Mary Ann. Diminta oleh Riana dan keluarga untuk arwah Maina alias Marina Kurupong. Diminta oleh Christina Apiang untuk arwah Joseph Apiang Yeni Rodolf. Dominic David Eng, Petrus Bung Kakak, jiwa-jiwa bayi yang tidak sengaja tergugur dan jiwa-jiwa yang dilupakan. Diminta oleh Eni Sulom untuk Gabriel Sulom, Matthew He, Rebecca Allen, Lorin Sialajanti, Alicia Sulom, Thomas Sulom, dan Patrick Sulom. Diminta oleh Vivian Sangau untuk arwah Adventist Ejesni Glorin. Diminta oleh Olivia Andri untuk arwah Martina alias Rosalia Julius, Petrus Lee Patrick, Major Abuti, Brandon Noel Benedict. Diminta oleh Petronila Crispin untuk arwah Patricia Junior Crispin. Diminta oleh Malis Garuk untuk arwah Garuk bin Andiga. Diminta oleh Grace Lawrence untuk semua jiwa-jiwa di api penyucian. Diminta oleh Scholastica Marcus untuk arwah Steve Giniti. Dan diminta oleh Poor Clay Community untuk arwah Richard Madis Araji, Rubina Araji, dan Taiwan, Lucy James, Tekla Peter, dan Julita Timun. Untuk semua para arwah ini, semoga roh mereka beristirahat dalam damai, dosa-dosa diampuni semasa hayat mereka, dan keselamatan jiwa. Sekali lagi salam damai, selamat pagi kepada saudara-saudari terkasih di dalam Kristus dimanapun Anda berada bersama keluarga, komuniti maupun secara individu yang sedang mengikuti Misa Kudus online ini. Hari ini merupakan hari Minggu biasa ketiga tahun B. Hari ini juga kita merayakan hari Minggu Firman Tuhan. Sebagai ungkapan untuk perayaan ini, Misa Kudus ini akan diawali dengan perarakan dan pentaktaan Alkitab dengan diiringi dengan lagu pembukaan Engkaulah Firman. Engkaulah firman memberikan cahaya, kami siapkan hati mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu pelita hidup kekal selama-lamanya, jalan hidup. Engkaulah firman memberikan cahaya, kami siap
siapkan hati mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu seperti pedang, perisai benteng yang teguh. Kami meneladani dan wartakan kasih-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, dimanapun Anda berada, bersama keluarga, community, dan bagi kita yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, hari ini saudara-saudari kita merayakan hari Minggu Sabda Allah. Sabdanya, saudara-saudari, perlu kita sambut, kita dengar, kita renung, kita akui dalam hidup kita sehari-hari, supaya hidup kita sungguh-sungguh diterangi oleh cahaya dari sabda atau firman Tuhan. Oleh itu, dalam Injil hari ini, Yesus juga mengajak kita, bertobatlah. Dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudari, marilah kita persiapkan diri kita masuk dalam perayaan Ekaristi ini dengan pertama-tama mohon pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa dan kelalaian kita, lebih-lebih sikap kita terhadap sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami, Tuhan kasihani kami, Kristus.
berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami luhurkan Dikau, menyembah Dikau, memuliakanmu, bersyukur atas kemuliaanmu. Kemuliaan kepada Allah di syurga dan damai di bumi yang berkenan padanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putra-Mu Yesus Kristus telah hadir di dunia untuk mewartakan pertobatan dan datangnya kerajaan-Mu. Kami mohon, bukalah pintu hati kami untuk mendengarkan sabdanya, agar kami dapat melihat cahaya-Mu yang akan menerangi hidup kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Yunus. Untuk kedua kalinya, Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwi, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwi sesuai dengan firman Allah. Niniwi adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, 1 hari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi Niniwi akan ditunggang balikan. Orang Niniwi percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka,
dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, waktunya singkat. Sebab itu, dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaklah berlaku seolah-olah tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang gembira seolah-olah tidak gembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kerajaan Allah sudah dekat, percayalah kepada Injil.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di atas perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan hari Minggu Sabda Allah. Hari Minggu Sabda Allah ini, saudara-saudari, memang perlu kita sadari bahwa ianya sangat penting. Dan Sri Paus kita pada 30 September 2019 telah menulis surat apostoliknya mengajak kita umat supaya merayakan hari Minggu Sabda ini pada hari Minggu ketiga Minggu Biasa, permulaan tahun, yaitu pada hari ini 24 hari bulan Januari 2021. Memang tujuannya, saudara-saudari, ialah supaya pada awal tahun kita sudah diingatkan pentingnya Sabda Allah itu kita gunakan tiap-tiap hari untuk menerangi perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita. Dan itulah sebab saudara-saudari diubah masanya untuk menyambut Sabda Tuhan. Kalau di masa-masa yang lalu, setiap bulan Julai. Tetapi memang ada bahayanya, saudara-saudari, maksud saya, mungkin kita menganggap menyambut Sabda Allah itu hanya sekali saja dan lupa, ya. Tetapi kali ini uskup-uskup seluruh Malaysia, Singapura, Brunei telah bersetuju supaya kita taat kepada ajakan dari Sri Paus supaya kita merayakan hari Minggu Sabda Tuhan ini pada permulaan tahun. Dan diharap saudara-saudari agar dengan perayaan
Hari Minggu Sabda Allah pada awal tahun ini sungguh-sungguh ya, membantu kita dalam perjalanan iman, perjalanan hidup kita sebagai pengikut-pengikut Yesus. Saudara-saudari di keuskupan kita, memang kita sangat-sangat memberi perhatian ya, kepada Sabda Tuhan. Kita ada komisi Alkitab, dan setiap paroki dan mission kita ada komite Alkitab juga. Dan setiap tahun di masa-masa yang lalu sebelum pandemik ini, setiap tahun kita juga ada upacara pelantikan dan pembaharuan bagi mereka yang dipanggil lektor ataupun pewarta firman Tuhan. Tetapi saudara-saudari, oleh karena keadaan kita pada masa ini, maka semuanya ini buat sementara kita harap tertangguh. Tetapi apabila keadaannya kembali seperti dulu, seperti biasa, maka kita harap semua aktiviti pastoral ini dapat kita lakukan, teruskan. Nah, saudara-saudari, kita bersyukur karena Allah yang kita kenal adalah Allah yang sentiasa berkomunikasi dengan kita umat manusia, sentiasa berkomunikasi dengan kita pengikut-pengikut Yesus. Kalau kita baca dalam Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 2, di sana kita membaca, mengenal bahwa Allah sejak dahulu berabad-abad dengan berbagai cara berhubung dengan manusia melalui nabi-nabi juga. Tetapi akhirnya Allah berhubung dengan manusia melalui mengutus putranya yang yaitu Yesus, yang adalah firman menjadi manusia dan tinggal bersama dengan kita. Kita bersyukur saudara-saudari karena dalam perjalanan hidup dan iman kita, kita sentiasa disertai dan diteguhkan oleh sabda Tuhan. Tetapi sikap kita, ya, kita mesti menyadari, mensyukuri usaha Tuhan ini, inisiatif Tuhan ini, supaya dapat dibantu, kita dapat dibantu. Ya, seperti kita dengar dalam Injil hari ini, Yesus berkata, bertobatlah, percayalah kepada Injil. Dalam bacaan pertama juga, saudara-saudari, kita mendengar bagaimana Nabi Yunus mewartakan sabda Tuhan itu sehingga umat di Ninive itu bertobat. Dan karena pertobatan mereka itu, maka Allah menaruh belas kasihannya dan tidak menghukum mereka. Nah, saudara-saudari, demikian juga dengan kita dalam perjalanan iman, perjalanan hidup kita setiap hari. Kita tidak dapat lari dari berhadapan dengan bermacam-macam godaan, cabaran yang boleh menjatuhkan kita, yang boleh membawa kita meninggalkan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, kehidupan. Realitinya saudara-saudari, di mana kita hidup pada masa ini, di negara kita Malaysia, memang berbagai agama, berbagai budaya, berbagai bangsa, memang ada kebaikannya ya, karena keadaan seperti ini adalah unik ya, tidak seperti di tempat-tempat yang lain, hanya satu bangsa, satu budaya, satu agama, tetapi kita berlain-lain. Nah, jadi saudara-saudari, walaupun begitu, kita juga mengalami di mana kita berada pengaruh-pengaruh lain agama, pengaruh-pengaruh budaya mati, budaya bunuh, budaya tipu, semuanya ini sentiasa ada. Tetapi bagaimana kita dapat dilindungi dari pengaruh-pengaruh jahat ini?
pengaruh-pengaruh yang membawa kita mau meninggalkan Yesus kalau kita tidak memberi penghormatan dan menghayati sabda Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Memang inilah satu perkara yang perlu menjadi kekuatan kita dimanapun kita berada, seperti yang diajak oleh Yesus kepada kita semua. Kita jadikan ini sebagai budaya, sebagai amalan kita setiap hari, di mana dia mengatakan dalam Lukas bab 6 ayat 47 sampai 48, setiap orang yang datang kepadaku, mendengar kata-kataku, dan melakukan kata-kataku, orang itu adalah seperti rumah yang dibangun di atas dasar atau batu yang kuat. Angin datang, banjir datang, tetapi rumah itu tetap berdiri teguh. Demikian jugalah iman kita, saudara-saudari. Dimanapun Anda berada, apapun keadaan Anda pada masa ini, ingatlah Tuhan kita ada menyertai kita. Gunakanlah pesan-pesannya yang berguna bagi kita ini, dan jadikan sebagai budaya hidup dan sikap kita setiap hari, supaya kita mengambil sikap datang kepada Yesus, mengambil masa berdoa kepada Dia, mengambil masa datang kepada Dia melalui perayaan Ekaristi setiap hari Minggu, ataupun pada masa ini sekurang-kurangnya misa online. Ambil masa untuk bersama-sama dengan community di mana Yesus itu hadir. Ambil masa untuk prihatin dan peka terhadap keperluan-keperluan sesama kita, khususnya pada masa ini. Karena apa yang kita lakukan terhadap orang lain, Yesus mengatakan kita melakukan itu untuk Dia. Dan kita ambil masa tiap hari membaca, mendengar, merenung sabda Tuhan. Pada zaman ini, saudara-saudari, mudah sekali bagi kita, banyak cara, saluran bagi kita untuk dapat mendengar, merenung sabda Tuhan. Di keuskupan kita sendiri, kita ada kopi rohani dan lain-lain tempat kita boleh akses. Semuanya itu membantu kita. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh mengambil masa mendengar renungan-renungan yang diberi? Dan bagi kita yang menjadi pewarta, bagi kita yang menyampai renungan, khususnya melalui kopi rohani di keuskupan kita, apakah kita menyadari pentingnya peranan kita menyampaikan, menjadi saluran kepada firman Tuhan itu, kepada umat yang mendengar? Jadi jangan kita anggap peranan kita itu sambil lewa, tetapi selalulah ingat bahwa kita dipakai oleh Tuhan menjadi saluran kehadirannya melalui firman-Nya, supaya sikap tobat pada kita umat sentiasa hadir, sentiasa ada. Dan saudara-saudari, yang ketiga, Yesus mengatakan, melakukan kata-kataku. Itulah cara kita mengikuti Yesus, bukan nama, bukan hiasan, tetapi sungguh-sungguh mentaati kehendak-Nya. Dan kehendak-Nya itu kita akan kenali jika kita, sikap kita mengambil masa membaca, mendengar, merenung firman Tuhan. Karena seperti yang kita dapat baca dalam 2 Timotius bab 3 ayat 16, semua yang tertulis di Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajar apa yang benar, untuk menegur dan membetulkan apa yang salah, dan untuk mengajar orang supaya hidup menurut kehendak Allah. Dunia pada masa ini, saudara-saudari, banyak kepalsuan. Itulah sebab kita perlu mengutamakan sabda Tuhan.
Tuhan tiap hari. Supaya kepalsuan, kebohongan, penipuan tidak akan menguasai hidup kita. Tetapi kita sentiasa diterangi oleh sabda Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, di dalam menjalankan tanggung jawab kita untuk keluarga, untuk community, untuk masyarakat. Semoga sabda Tuhan yang ada pada kita sungguh-sungguh dapat membantu kita menjadi pengikut-pengikut dan murid-murid Yesus. Mari kita sama-sama berdiri dan marilah kita baharui kepercayaan kita. Kita gunakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus bersabda pada para murid-Nya, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Marilah kita mengikuti Dia dan berdoa. Sahutan kita, tinggallah bersama kami, ya Tuhan. Tinggallah bersama kami, ya Tuhan. Bagi para imam, diken dan katekis, semoga kasih setia Bapa menuntun mereka agar mampu mendekati umat yang menjauhkan diri dari-Mu. Semoga dengan rahmat-Mu, umat yang semakin menjauh itu mampu bertobat dan kembali menempuh jalan baru. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami, ya Tuhan. Bagi kaum remaja, semoga kasih setia Allah Bapa menggerakkan para remaja untuk memiliki cita-cita luhur dalam mengikuti panggilan-Nya demi membangun gereja dan bangsa. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang tertimpa musibah, semoga kasih setia Allah Bapa membimbing dan meneguhkan orang-orang yang sedang tertimpa musibah sehingga mampu bangkit kembali dan menyadari bahwa musibah yang menimpa mereka dapat menjadi alat pembuka jalan menuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami, ya Tuhan. Bagi kita bersama, semoga Allah Bapa Maha Baik memberkati segala perjuangan kita dalam mencapai kesejahteraan bersama dan mempersiapkan dunia baru. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami, ya Tuhan.
Dengarkanlah permohonan umat-Mu, semoga kami selalu mengalami belas kasih-Mu berkat pengantaraan Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Semasa persembahan kita memuji Tuhan di dalam lagu Terimalah Ya Bapa. Doalah saudara-saudari agar persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan ini yang kami unjukkan sebagai tanda kesediaan kami untuk mengikuti Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab demi kemuliaanmu yang tak terperikan, engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara
dan turut memuji Dikau dengan menyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah sama-sama kita wartakan harapan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Francis, dan saya hambamu yang tidak layak, serta para padri, diken, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bonda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu,
Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudari, atas petunjuk penyelamat kita, marilah sama-sama kita berdoa kepada Bapa kita di sorga. Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, bukalah pintu hati setiap orang supaya percaya kepada-Mu dan dengan demikian menjadi anggota-anggota kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah-tengah kami sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Marilah kita mohon dikuasai damai dari Yesus, agar kita sentiasa peka, sentiasa bersyukur, karena Dia menyertai kita melalui sabdanya setiap masa. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah kita memberi salam damai Kristus pada satu sama lain. Adam domba lai
Yesus Tuhan kita, Dialah firman yang menjadi manusia dan tinggal bersama kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus membawa kesembuhan kepada kita. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga tubuh putramu yang telah kami sambut ini menguatkan kami untuk mengalahkan kejahatan. Semoga kami dapat menjadi pengikut-pengikutmu yang setia sampai pada saatnya kami memasuki kehidupan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sila duduk sebentar untuk mendengar beberapa pengumuman. Mari kita sama-sama mengambil masa untuk membaca surat pastoral Yang Mulia Bapak Uskup sempena hari Minggu Firman Tuhan dengan tema Firman-Mu itu pelita yang memimpin aku dan cahaya yang menerangi jalanku, yang boleh dimuat turun dari e-risalah paroki KSFX atau yang sedang diviralkan ke grup-grup WhatsApp. Sama-sama kita mengambil masa untuk membaca surat pastoral ini. Misa pentabisan Imamat Deacon Wilfred James pada 13 Februari hari Sabtu. Misa bermula jam 10 pagi di Dewan Solidarity KSFX. T-shirt sempena pentabisan Imamat Deacon Wilfred James boleh diperolehi dengan harga RM35 yang berkola dan bagi yang round neck berharga RM30, dan tempahan bolehlah berhubung dengan saudara Didi Roy. Segmen khas pastoral gereja di radio online Kekitaan FM pada 27 Januari ini, segmen Study Day oleh pembicara jemputan kita Nesta Joannes. Segmen ini akan bersiaran pada jam 9 pagi hingga jam 11 pagi. Semua umat, komiti, community, kerasulan sangat digalakkan untuk mendengar segmen khas ini. Pendaftaran semula kelas PMG 2021 secara online bagi anak bimbingan yang telah mendaftar pada tahun 2020 sahaja. Keterangan lanjut sila berhubung dengan Rosaline, Mary Juliana dan Juvina, juga dengan Teresa. Tim PMG juga memberi peluang kepada anak bimbingan yang pernah mendaftar tahun 2016 hingga 2019 tetapi belum menerima komuni boleh mendaftar pada tahun ini. Penerimaan calon komuni pertama pada 5 hari bulan Jun nanti. Pendaftaran online untuk calon Krisma Pusat KSFX SKM 10 sesi 2021. Pendaftaran ini akan dibuka bermula 4 Januari 2021, sudah pun bermula dan akan ditutup pada 31 hari bulan ini. Kelas bersemuka akan dijalankan bermula pada awal Februari 2021 bagi menyelesaikan silibus SKM 10. Kelas bimbingan akan dijalankan di bangunan Wisma Katekatikel dengan mematuhi SOP. Kapasiti jumlah hanya 15 orang setiap satu kelas. Misa Kudus online streaming akan diteruskan sepanjang PKP ini. Sila layari Facebook page Keuskupan Keningau untuk maklumat selanjutnya dan YouTube Keuskupan Keningau untuk mengikuti perayaan Misa secara online. Dan Misa Kudus diadakan Misa Sunset dan Misa Hari Minggu. Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada saudara-saudari yang telah menyumbang untuk kegunaan Cathedral St. Francis Xavier dan Pusat Ziarah Keluarga Kudus Nulu Sosopon. Pihak MPP mengalu-alukan sekiranya ada umat yang bermurah hati untuk mendermakan barang-barang untuk sanitasi
untuk kegunaan di gereja KSFX dan dataran keuskupan. Untuk menyumbang sila berhubung dengan urus setia MPP, sakristen atau pejabat paroki KSFX. Bagi umat yang ingin menyumbang kegunaan di pusat ziarah keluarga Kudus Nulu Sosopon, boleh menghantar terus barang-barang ke pusat ziarah tersebut atau berhubung dengan Cik Bonia Imin. Untuk yang ingin menyumbang bagi kegunaan di RRKK Tatal, boleh menghantar terus ke rumah retreat ini dan atau berhubung dengan Cik Mariana Gerald Community Betania. Sekian pengumuman. Saudara-saudari, sebelum kita tutup, ada satu usaha oleh MPP KSFX di mana pada masa ini kita tahu masa pandemik banyak orang juga yang terkesan oleh masa ini dan memerlu bantuan. Jadi MPP KSFX kita ada memohon bantuan dari saudara-saudari supaya kita dapat menjalankan tanggung jawab sosial kita kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Ya, jadi boleh kamu hubungi melalui MPP atau dengan lanjutnya dengar pesan-pesan itu melalui radio online kekitaan kita tiap-tiap hari. Saya harap saudara-saudari dalam masa pandemik ini kita janganlah terlalu dipengaruhi oleh kemurungan. Saya lihat kalau melalui WhatsApp kan, ramai umat kita sudah macam mulai malas. Malas bangun awal, malas berusaha seperti biasa-biasa. Ya. Jadi jangan kita dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh negatif masa pandemik ini, tetapi kita teruskan usaha kita, lebih-lebih kesatuan kita dengan Tuhan, tanggung jawab kita terhadap sesama kita manusia yang memerlukan, dan juga tanggung jawab kita terhadap alam ciptaan Tuhan. Ya, supaya tidak berlaku lagi seperti yang sudah berlaku beberapa hari yang lalu di negeri kita, negara kita Sabah ini, banjir di sana sini, tanah longsor dan sebagainya. Itu adalah kesan dari tidak adanya tanggung jawab terhadap alam ciptaan Tuhan. Oke, saudara-saudari, akhir sekali hari ini kita merayakan pesta ataupun menyambut hari Minggu Sabda Allah. Saya harap kita benar-benar akan gunakan sepanjang tahun ini juga yang ada aktiviti-aktiviti yang diatur oleh Komisi Alkitab Keuskupan, Komite juga di peringkat paroki, usaha-usaha bagi kita untuk lebih menghargai, lebih mensyukuri sabda Tuhan itu dalam hidup kita setiap hari. Jadi apa-apa aktiviti pastoral nanti yang ditawarkan, jangan biar begitu saja, tapi kita beri respon. Dan marilah kita berdiri dan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita berjalan dan sentiasa bersaksi bagi Kristus. Syukur kepada Allah. Lagu perutusan beritakan di halaman M22. Oh.
nama Yesus Kristus, bersama Yesus Kristus. Jalanku terang bagi jalanku.